Hai geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Terima kasih ya geng sudah klik video ini. Dan bagi yang baru bergabung, selamat datang. Semoga kalian betah di channel saya ya. Baiklah, jadi sesuai judul, di sini saya akan membahas dan bercerita lagi ke kalian, yaitu mengenai sejarah Candi Borobudur geng. Nah, mungkin semua masyarakat Indonesia pasti tahu ya apa itu Candi Borobudur, yang walaupun sih mungkin sebagian minoritas hanya melihatnya lewat sosial media seperti YouTube, internet, Facebook, dan yang lain sebagainya, dan nggak pernah lihat langsung gitu geng, sama seperti saya yang juga nggak pernah melihat langsung Candi Borobudur ini. Saya juga baru melihat Candi Borobudur ini di sosial media doang geng. Sebelum kita bahas lebih dalam geng mengenai Candi Borobudur ini, di sini saya akan memaparkan sedikit apa itu Candi Borobudur. Candi Borobudur geng adalah candi Buddha yang terletak di Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dan Candi Borobudur ini juga merupakan candi atau kuil Buddha terbesar dan sekaligus merupakan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia geng. Karena kemegahan dan keagungannya, candi yang dibangun pada abad ke-8 ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia geng. Candi Borobudur ini geng dibangun pada masa dinasti Sailendra. Apa itu kak dinasti Sailendra? Nah, dinasti Sailendra ini geng merupakan dinasti kerajaan-kerajaan yang berkuasa di Sriwijaya, Pulau Sumatera, Kerajaan Medang atau Kerajaan Mataram kuno gitu. Nah, sebagian besar di antara mereka semua ini menganut agama Buddha. Candi yang berbentuk stupa ini geng, jadi stupa ini dalam artian setengah lingkaran gitu, dibangun oleh penganut agama Buddha Mahayana pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Nah, Candi Borobudur ini dibangun pada abad ke-8. Di sini geng, asal usul Candi Borobudur ini masih menjadi misteri geng, mengenai siapa yang membangun Candi Borobudur ini dan apa tujuan awal mereka mendirikan gitu candi ini. Banyak pula geng, kisah dan cerita yang beredar mengenai Candi Borobudur yang kini dikenal dengan dongeng rakyat setempat. Bagi kalian yang bertanya, kak di mana sih kak Candi Borobudur ini, saya pengen banget ke sana, takut nyasar gitu, alamat lengkapnya. Jadi alamat lengkapnya geng ada di Jalan Bedrawati Borobudur, Kota Magelang, Jawa Tengah geng. Nah, lokasi Candi Borobudur ini berada di sekitar 100 km dari Semarang, kemudian 86 km dari Surakarta, dan 40 km dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo geng, siapa yang ingin ke sana silahkan. Baiklah geng, dari tadi saya ngoceh-ngoceh nggak berujung gitu kan. Langsung saja deh kita bahas bagaimana sih sejarah berdirinya Candi Borobudur ini dari dulu sampai sekarang. Kemudian bagaimana penemuan kembalinya dan proses pemugaran candinya. Mari kita bahas. Cave Station ya. Let's start it. Di sini geng, terdapat sejarah yang sangat panjang dalam berdirinya Candi Borobudur ini. Sampai saat ini nih geng, tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan gitu siapa yang membangun Candi Borobudur ini dan apa tujuan awal mereka membangun candi ini. Diperkirakan nih geng, Candi Borobudur ini dibangun pada tahun 800 Masehi. Nah, perkiraan waktu pembangunan candi ini didasarkan dengan perbandingan antara aksara yang umumnya digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Candi Borobudur ini dibangun pada masa kerajaan dinasti Sailendra di Jawa Tengah yang bertepatan antara kurun waktu 760 sampai 830 Masehi. Nah, sudah berulang kali saya sebut tadi dinasti kerajaan Sailendra ini dan sudah saya jelaskan juga apa dinasti Sailendra itu. Di sini geng, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa Candi Borobudur ini dibangun oleh seseorang yang bernama Samaratungga, yaitu seorang pemimpin kerajaan Mataram kuno yang merupakan keturunan Wangsa Sailendra pada abad ke-8 Masehi. Namun yang banyak dipercaya nih geng, yaitu versi yang mengatakan bahwa Candi Borobudur ini dibangun pada masa dinasti kerajaan Sailendra. Proses pembangunan Candi Borobudur ini sendiri geng, diperkirakan menghabiskan waktu selama 75 sampai 100 tahun lebih geng, baru selesai dikerjakan. Ya bayangin aja gitu kan, sebuah bangunan raksasa, besar, megah, mewah itu, ya of course pasti menghabiskan waktu long time banget. Dan Candi Borobudur ini geng baru benar-benar rampung 100% yaitu pada masa pemerintahan Samaratungga, yaitu pada tahun 825 Masehi. Geng, di sini saya akan menjelaskan sedikit nih
tentang nama candi ini. Yang gak mungkin kan sesuatu diberikan nama tanpa ada sejarah gitu. Mungkin dibalik nama-nama itu ada artikulasinya gitu kan. Di sini geng, dijelaskan nih oleh banyak teori, beberapa sumber nih meyakini bahwa Borobudur ini geng berasal dari kata Borobudur yang kemungkinan ditulis oleh Raffles dalam buku sejarah Pulau Jawa dalam tataran bahasa Inggris untuk menyebutkan sebuah desa yang dekat dengan Borobudur, yaitu Buri. Nah, jadi dulu itu geng, ada sebuah desa. Desa ini bernama Desa Buri yang dekat dengan Candi Borobudur saat itu. Ia juga menduga bahwa istilah Budur ini geng berkaitan gitu dengan Buddha yang dalam bahasa Jawa artinya purba. Namun arkeolog lain beranggapan bahwa nama Budur ini berasal dari Budhara yang artinya gunung. Itulah geng, paparan sedikit nih arti nama Candi Borobudur ini. Banyak geng istilah-istilahnya yang diambil dari istilah-istilah yang disebut oleh para arkeolog. Lanjut geng ke pembahasan selanjutnya, yaitu siapa yang membangun Candi Borobudur ini. Sampai saat ini nih geng, belum diketahui siapa yang membangun Candi Borobudur ini. Yang jelas, Candi Borobudur ini dibangun pada masa kejayaan dinasti Sailendra. Lagi-lagi dinasti Sailendra nih kita bahas di sini. Nah, selain itu juga sempat tidak ada kejelasan gitu. Candi Borobudur ini peninggalan agama apa? Apakah agama Buddha atau Hindu gitu geng? Diketahui gitu kan geng bahwa warga dinasti Sailendra ini adalah penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat. Namun berdasarkan penemuan prasasti Srojomerto menunjukkan bahwa mungkin nih awalnya mereka ini beragama Hindu Siwa. Di era itu geng memang banyak dibangun berbagai candi Hindu dan Buddha di dataran Kedu. Ada juga candi suci Siwalingga di dekat candi Borobudur yang merupakan candi Hindu. Meski begitu, candi Borobudur ini umumnya telah disepakati bahwa candi ini merupakan peninggalan kerajaan Buddha di Indonesia. Candi Borobudur sendiri geng dibangun pada kurun waktu yang hampir bersamaan dengan candi-candi di sekitaran Prambanan, di dataran Prambanan. Yang walaupun sih Candi Borobudur ini rampung terlebih dahulu, yaitu sekitar tahun 825 Masehi. Oke lanjut geng, kita masuk ke proses pembangunan Candi Borobudur ini sendiri. Awal mula Candi Borobudur ini geng adalah berupa rancangan stupa tunggal yang sangat besar yang memahkotai puncaknya. Nah, bagi kalian yang masih bingung, yang masih pusing apa itu stupa, sudah saya jelaskan tadi di awal. Stupa itu kayak setengah bulat gitu geng, setengah lingkaran. Dikarenakan stupanya ini terlalu besar gitu kan, kemudian berat, ini dianggap bisa membahayakan. Akhirnya dibongkarlah stupa ini dan digantikan menjadi 3 barisan stupa kecil dan 1 stupa induk seperti sekarang. Pembangunan Candi Borobudur ini nih geng bisa dibagi menjadi beberapa tahapan. Nah, antara lain, nah tahap pertamanya pembangunan Candi Borobudur ini yaitu dimulai dengan meletakkan pondasi dasar candi. Dan adapun masa pembangunan Borobudur ini geng belum diketahui, namun diperkirakan dimulai pada tahun 750 Masehi. Candi Borobudur ini geng dibangun di atas bukit alami. Bagian atas bukit nih diratakan dan pelataran rata diperluas. Borobudur ini juga terbuat dari batu andesit namanya, namun tidak seluruhnya. Bagian bukit tanah nih geng dipadatkan kemudian ditutup dengan struktur batu sehingga membentuk, sehingga menyerupai cangkang gitu yang membungkus bukit tanah itu. Nah, kemudian sisa bukit itu ditutup dengan struktur batu lapis demi lapis. Awalnya nih Borobudur ini dibangun dengan tingkatan bersusun seperti rancangan piramida. Namun susunan tersebut diubah dan sebagai gantinya dibangun 3 undakan. Pertama yang menutup struktur asli piramida yang diubah. Lanjut geng ke tahap kedua. Nah, proses pembangunan di tahap kedua ini tidaklah banyak. Di sini hanya ditambahkan 2 undakan persegi gitu. Jadi undakan itu kayak bertingkat gitu. Tangga lah geng. Undakan ini sebut aja dia ini tangga. Kemudian ditambahkan, dibuatkan pagar langkan gitu, yaitu pagar penghalang yang setinggi pinggang, dan ditambahkan 1 undakan melingkar. Dan bagian atasnya ini langsung dibangun stupa tunggal yang ukurannya sangat besar. Lanjut yang ke tahap ketiga. Nah, tahap ketiga ini lebih ke dia ini merubah rancangan bangunan. Jadi undak lingkaran itu, undak atas lingkaran itu dengan stupa induk tunggal besar itu dibongkar dan diganti dengan 3 undak lingkaran. Stupa-stupa yang lebih kecil nih geng dibangun berbaris melingkar pada pelataran. Nah, pelataran ini
kayak halaman gitu. Dan stupanya sendiri sudah saya jelaskan, stupa itu kayak setengah lingkaran, setengah bulat nih, seperti ini. Kemudian geng, undak-undaknya ini, tangga bersusun bertingkatnya ini disatukan dengan satu stupa induk yang sangat besar yang berada di bagian tengahnya gitu. Tidak hanya itu geng, di sini pondasi candi juga agak diperluas dan kemudian dibangun kaki tambahan untuk menutup kaki asli dan sekaligus juga untuk menutup relief Karmawibangga. Perubahan stupa besar ini geng dikarenakan stupa ini terlalu besar dan berat sehingga digantikanlah dengan 3 stupa kecil dan 1 stupa induk. Oke geng, lanjut ke tahap keempat atau finishingnya, tahap terakhir nih. Jadi tahap terakhir ini tidak banyak yang dilakukan geng, hanya dilakukan perubahan kecil dan finishing-finishingnya seperti penyempurnaan relief, kemudian pembangunan pagar langkan terluar, perubahan tangga, kemudian pelengkungan atas gawang pintu dan pelebaran ujung kaki. Setelah perubahan kecil selesai nih geng, maka Candi Borobudur ini pun selesai dibangun. Nah dan pada akhirnya Candi Borobudur ini pun diperkirakan rampung secara total gitu geng, yaitu sekitar tahun 850 Masehi. Oke geng, next kita ke penemuan Candi Borobudur. Sejarah Candi Borobudur berikutnya memasuki tahap penemuan kembali geng. Hah? Penemuan kembali? Emang sebelumnya Candi Borobudurnya kemana kak? Gitu kan? Di sini perlu diketahui geng, bahwa Candi Borobudur ini sempat tersembunyi dan terlantar selama berabad-abad lamanya geng. Jadi dulu geng, Borobudur ini nih benar-benar terkubur dia geng di bawah tanah dan di bawah debu vulkanik yang kemudian ditumbuhi pohon dan semak belukar. Sehingga saat itu Borobudur ini benar-benar menyerupai bukit. Jadi gak ada yang tahu gitu geng, di bawah pohon semak belukar itu ada sebuah candi yang besar, yang megah, yang bagus gitu. Tidak diketahui gitu geng, kenapa saat itu Borobudur ditinggalkan dan dibiarkan begitu saja tanpa dirawat, tanpa terawat gitu. Diperkirakan antara tahun 928 Masehi sampai tahun 1600 Masehi ketika Raja Empu Sindok memindahkan kerajaan Sumedang di kawasan Jawa Timur karena adanya letusan gunung berapi. Ini tuh menjadi faktor kenapa Borobudur ini ditinggalkan, yang walaupun sih hal ini belum pasti gitu geng. Kemudian geng, masuknya kerajaan Islam pada abad ke-15 membuat Candi Borobudur ini kian dilupakan geng. Meskipun banyak cerita dan dongeng yang beredar tentang kejayaan candi ini di masa lampau. Kemudian geng, baru pada tahun 1814 Masehi ini Candi Borobudur ini kemudian kembali lagi ditemukan. Saat itu geng, Pulau Jawa ini ada di bawah pemerintahan Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stanford Raffles selaku gubernur jenderal. Nah, si Thomas Stanford Raffles ini geng, sangat tertarik gitu terhadap sejarah dan kebudayaan Jawa. Saat melakukan inspeksi ke Semarang nih, yaitu sebuah pemeriksaan gitu, Thomas Raffles ini mendengar kabar dia geng, bahwa ada sebuah monumen besar yang letaknya ini tersembunyi di dalam hutan dekat desa Mumi Segoro namanya. Akhirnya Raffles ini mengutus utusannya yang bernama Cornelius, yaitu seorang insinyur Belanda, untuk menyelidiki di mana keberadaan bangunan besar ini. Dalam 2 bulan geng, Cornelius dan 200 bawahannya menebang pepohonan-pepohonan yang tumbuh, kemudian semak belukar yang tumbuh di bukit Borobudur sana. Dan kemudian membersihkan gitu lapisan tanah yang mengubur candi ini. Lanjut, Cornelius ini langsung melaporkan temuan ini dan memberikan sketsa candi Borobudur ini kepada Raffles. Raffles pun geng, dianggap sangat berjasa karena telah menemukan kembali Candi Borobudur dan menarik gitu geng perhatian dunia atas penemuan monumen besar yang pernah hilang ini. Kemudian Hartman nih geng, yaitu seorang pejabat pemerintahan Hindia Belanda, Kresidenan Kedu, meneruskan kerja Cornelius. Pada tahun 1835 Masehi nih geng, akhirnya seluruh bangunan candi ini dapat tergali dan bisa dilihat semuanya. Pemerintah Hindia Belanda nih geng, lalu menugaskan Wilson, yaitu seorang insinyur pejabat Belanda di bidang teknik, untuk mempelajari gitu monumen ini. Setelah itu geng, pemerintah Hindia Belanda nih terus gitu melakukan penelitian terkait Candi Borobudur ini. Borobudur pun geng, kian terkenal hingga mengundang gitu kolektor-kolektor candi untuk berkunjung. Bahkan Borobudur pun menjadi target para pencuri artefak candi yang kemudian nanti dijual mahal.
Pada tahun 1882 nih geng, Kepala Inspektur Artefak Budaya menyarankan agar Candi Borobudur ini dibongkar secara keseluruhan, kemudian reliefnya ini dipindahkan gitu ke museum karena saat itu kondisi tidak stabil dan juga maraknya pencurian di monumen. Namun geng, seorang arkeolog nih yang bernama Grunfeld yang ditunjuk pemerintah saat itu menyelenggarakan penyelidikan situs gitu geng. Kemudian beliau ini menyarankan agar bangunan ini dibiarkan utuh dan tidak dibongkar untuk dipindahkan. Oke geng, next kita masuk ke pembahasan pemugaran candi. Sejarah berdirinya Candi Borobudur ini geng, berlanjut pada proses pemugaran, yaitu pada tahun 1900 Masehi. Pemerintah Hindia Belanda nih mengambil langkah untuk melestarikan monumen ini. Nah geng, di sini dibentuklah 3 komisi yang terdiri dari 3 pejabat untuk meneliti monumen ini, yang terdiri dari seorang sejarawan seni yang bernama Brandes, kemudian seorang insinyur dan tentara Belanda yang bernama Theodor van Erf, dan terakhir geng, yaitu insinyur ahli konstruksi pembangunan Departemen Pekerjaan Umum yang bernama Van de Kamer. Pemugaran candi ini geng dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, banyak hal lah. Nah, adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu perbaikan sistem drainase, kemudian pengaturan sudut bangunan, kemudian pemindahan batu yang membahayakan, penguatan pagar langkan pertama, kemudian pemugaran beberapa relung gerbang, stupa, dan stupa utama. Adapun hal lain yang harus ditambahkan nih geng, yaitu pembuatan pagar halaman candi dan pembersihan kawasan. Proses pemugaran Candi Borobudur ini geng, yaitu sekitar tahun 1907 sampai 1911 Masehi. Nah, sampai Indonesia merdeka pun nih pemerintah juga melakukan pemugaran, walaupun sih dalam skala kecil gitu. Pada akhir tahun 1960-an nih geng, pemerintah Indonesia telah mengajukan gitu permintaan kepada masyarakat internasional untuk melakukan pemugaran besar-besaran gitu untuk melindungi monumen ini. Pemerintah Indonesia juga nih geng bekerja sama dengan UNESCO untuk mengambil langkah melakukan perbaikan menyeluruh Candi Borobudur ini dalam suatu proyek besar yang dimulai sejak tahun 1975 hingga tahun 1982. Setelah renovasi nih geng, yaitu tepatnya tahun 1991, UNESCO nih memasukkan Candi Borobudur ini ke dalam daftar situs warisan dunia dan juga masuk dalam kriteria budaya geng. Wow, saya sebagai orang Indonesia sangat bangga gitu kan, Candi Borobudur, peninggalan sejarah kita masuk dalam situs warisan dunia dan menjadi kriteria budaya. Siapa yang gak bangga gitu kan geng, jika India punya Taj Mahal gitu kan, Indonesia punya Borobudur, gak hanya Borobudur, banyak banget gitu kan candi di Indonesia, kemudian keindahan-keindahan alam lainnya. Nah geng, itulah penjelasan mengenai sejarah Candi Borobudur secara singkat dan padat gitu kan, dan kemudian bagaimana asal-usul Candi Borobudur ini. Bagaimana menurut kalian geng? Silakan sertakan komentar kalian, atau mungkin dari penjelasan saya ada yang kurang atau ada yang kurang kena gitu di hati kalian. Dan silakan komen juga geng, sejarah apa saja yang ingin kalian aku bawakan, aku bahas gitu di konten-konten saya yang berikutnya. Baiklah geng, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ke kalian. Kurang lebihnya aku minta maaf. Kita ketemu di pembahasan-pembahasan selanjutnya ya. Thanks for watching. Bye-bye.